bersihkan udara dan lakukan serentak semua di sini. Coba berdiri, yang berdiam diri. Coba nikmati, bergerak terus hancurkan bersama bersudi. Yang lagi coba sudahi, jangan takut jika kau ingin berbuat malu. Tak perlu ragu, sebut saja namaku. Aransemen gue udah lu terima yuk? Udah, cewek gue suka. Cinta suka? Suka banget, makanya dia ngotot lu yang ngisi. Lagunya bukan lagu cinta kan? Emang kenapa? Sekarang-sekarang ini gue lagi susah banget buat jatuh cinta. Apalagi kalau ceweknya gak spesial-spesial banget. Males gue. Guys, malam ini banyak banget anak muda lagi nongkrong di sini. Yes. Kalau misalnya kamu lagi bengong di rumah, kamu ngapain nih? Nah, langsung aja datang ke sini because we're going to have a good time from the top of the building. Gila, Jakarta udah jadi Hollywood. Lu mau kesana nggak? Gua ada undangannya tuh. Party of the ground. Siapa tahu lu bisa ketemu someone special di sana. Emang boleh ya gedung gini buat balapan? Lihat dulu dong siapa hostnya. Damien Guntara, putra mahkota keluarga Guntara. Bokapnya yang punya gedung. Selalu begitu. Bokapnya yang kaya, anaknya yang foya-foya. Gak semua gitu, Lang. Masih aja sini sama orang kaya. Gak juga. Buktinya gue gak sini sama lo. Kampret. Yuk. Style itu? Itu yang pakai baju hitam itu. Wow, cantik. Oh yeah, in a minute we are going to see who's gonna be our winner of our drift contest for tonight. Here they are, ladies and gentlemen, the winner is Demi dan Gundara, Dimpin World. Woo!
Lain kali jangan terlalu mepet ya. Lo sendiri yang bilang kalau lo udah gak tahan dibohongin terus sama Damien dan lo mau putus sama dia. Itu kan dulu, sekarang situasinya udah beda. Dia udah ngaku salah kok sama gue. Iya, dan Damien juga udah janji sama Stella gak bakal bohong lagi sama dia. Namanya juga tukang bohong, mana bisa sih dipegang janjinya. Aduh Yas, itu yang namanya cinta. Lo sih gak pernah jatuh cinta, makanya lo gak ngerti. Hey, see how's tonight? Saya ucapin terima kasih kepada kalian yang telah datang pesta saya malam ini. Kita masih berjuang. Untuk my beloved Stella. Yang tetap mencintai saya malam ini. Itu tuh Yas, itu namanya cinta. Okay guys, enjoy your time. Have fun and please. Play safe. Sama lo gue bisa makan di sini. Kenapa? Gak kelas buat cita. Ya gak enak lah ngajak cewek gue makan di sini. Pas tanahnya men, fresh banget. Iya fresh banget. Berapa ya semalam? Bensin dulu. Kamu beliin aku obat sakit kepala sama air minum. Ya? Please, babe. Mas, permisi, mau tanya. Kalau obat pusing yang ini apa yang ini? Kayak bukan dua-duanya, Mbak. Yang ini obat kuat, yang ini obat mencret. Mbak. Minum obatnya pakai yang ini Mbak, biar lebih sehat. Kalau yang ini bisa masuk ke ICU ntar. Makasih. Oke. Ya udah sayang. Nanti kita ketemu di beach party ya. Oke. Bye-bye. Woi. Hey, Yuda. Damian, what's up bro? Kabar dong. Ini aja Mbak. Sorry Mbak, mesin bibir kita rusak, jadi kami menyediakan. Saya nggak bawa uang cash. Iya Mbak, saya ngerti. Saya ulangi lagi ya Mbak, karena mesin bibir kita rusak, jadi kami menyediakan ATM. Malam Mas. Tunggu sebentar ya Mas. Mbak yang itu duluan.
Saya sedang mengambil uang di ATM. Sorry ya, Mas. Kalian di tengah aja nih, Mas. Kok baik banget. Padahal bukan pacarnya kan? Bukan. 87.000, Mas. Mas. Oh, sorry, Mbak. Barang-barang Mbak sudah dibayar sama Mas ini. Makasih ya. Iya, tadi masalahnya lu juga di. Enggak. Kapan dong lo main studio gue? Album itu udah kelar tuh, tinggal rekaman doang. Penting dong, oke? Okay? Ya udah, pasti pasti. Pokoknya lo atur-atur aja ya. Sip, pokoknya kalau ada waktu kesana ya. Ya udah, gue cabut dulu ya. Oke, okay, bro. Jadi ya, sob. Oke. Okay. Mama ya. Mendingan kakak bilangin aja sama mama, gak usah capek-capek terbang dari Pontianak ke Jakarta sosok mau ketemu sama kita. Bilang aja dia mau ketemu sama teman-teman cowoknya yang tai kucing itu. Rumah gue yang ini? Iya, yang ini. Kan tiap gue ke Jakarta, pas kita lewat sini lo selalu bilang kalau rumah lo yang ini renovasinya berhenti. Lo yakin mau tinggal di sini? Lihat dalamnya dong. Bisa. Bisa. Stel,
aku boleh kan minta tolong sama kamu? Selama ini kan aku gak pernah minta tolong ke kamu. Dan kita juga udah tahu kan gimana kondisi orang tua kita. Stel, kamu mau kan datang ke acara wisudanya aku? Mana makalah kamu? Sudah sebulan Bapak tunggu. Bulan depan deh Pak, saya janji. Kamu sebenarnya ada masalah apa sih Stella? Bapak ini kan dosen wali. Sudah tugas Bapak membantu kamu memecahkan masalah. Ayo ceritain ke Bapak, kamu ada masalah apa? Saya... Satu bulan lagi! Kalau tidak kamu kumpulkan, jangan harap lulus mata kuliah saya! Thank you ya, udah mau bantuin albumnya Cita. Oh, itu juga dipaksa sama Yuda sebenarnya. Sama-sama, lagian gue cuma additional kok. Dia beda banget ya. Maksudnya? Yuda bilang sih lo tuh aneh, kaku, penampilannya kuno lagi. Yuda yang bilang begitu. Berarti dia sayang banget sama lo. Apaan itu, Sa? Hadiah dari Demi. Jadi dia kesini nganterin. Buat beach party besok. Keren ya? Keren abis. Lo liat deh, blousingnya Natias aneh-aneh banget. Tuh. Oh! Kasih seks. Apaan tuh? Geli banget. Ini cabut buat apaan sih? Hey, sini. History gue bukan berarti bisa di otak-atik ya. Lihat dong, bagi-bagi kalau punya cerita-cerita aneh di internet. Party, man. Hai. Gue lagi coba bikin lagu, Yud. Justru itu. Lo butuh inspirasi, kan? Gue yakin, begitu balik dari sana, lo pasti lancar bikin lagu. Siapa tahu lo bisa ketemu cewek yang bisa jadi inspirasi buat lagu lo. Inspirasi. Ayo, cepetan. Gue gak ikut, Yud. Nanti aku ceritain. Oke. Halo. Kan bisa besok. Harus sekarang. Tuh. Di luar tuh banyak inspirasi, main tinggal lu ambil aja. Iya. Penting banget.
Sorry ya, sorry banget ya. Sorry banget ya. Gak apa-apa, gue ngerti kok. Minuman kita sama. Gue tau banget itu gak enak. Thank you. Kenapa harus pulang sih? Emang dia jatuh di kamar mandi, sekarang di rumah sakit gak ada yang nungguin dia. Terus tapi gak apa-apa kan mama kamu? I'm not sure, babe. Makanya aku harus pulang sekarang. Udah, aku ikut sama kamu. No, babe, kamu di sini aja. Aku mau ikut, babe, please, oke? Okay? Salah satu dari kita harus di sini, kan? Mereka semua udah tahu kalau kamu pacar aku, oke? Okay? Jamin, Stella, ya. Aku kan pantai. Oke. Duluan, Stella. Duluan, ya. See that? Okay? Just make sure everybody having fun tonight. Okay, babe? Okay. Thank you, babe, ya. Kalau lihat, Evan. Lihat nggak sih tadi gayanya Stella? Kenapa? Ya, pakaiannya sih boleh. Ya, branded. Tapi gayanya itu over banget. Ya, itu kan urusannya Damien. Iya sih. Tapi bete aja ngeliat Damien sama cewek kayak gitu. Dengar-dengar dia pernah finalis putri apa gitu. Masa sih? Lu kan tahu sendiri, Damien senang banget gak naik putri apa, besoknya duta apa. Belum aja dia dapat Miss Universe. Stella, sebentar lagi juga dia ditendang sama Damien. Ini kan? Lu apaan sih? Bye-bye, Stella. Fantastic. They're unbelievable. You are so beautiful. Penyu-penyu itu dari laut. See, Stella, I don't know what you're talking about. No. I'm sorry, baby. What are you doing? No! Me, baby! Fuck you! Asar munafik, sok jual mahal lo. Apa lo bilang? Ngapain lo ganggu dia? Dia kan kuncian Damien. Ngomong apa lo? Alah, lo kan emang kuncian Damien. Come on, most girls in Indonesia would go crazy over me. Hey, no! Lo gak apa-apa? Lo pikir gue selemah itu? Gara-gara lo tubuhnya jadi kabur, tau gak? Kalo ada gue habisin tubuhnya. Gila. Kayaknya gue pernah liat lo ya. Gimana ya? Minimart. Sebelah bom bensin. Oh. Lo yang ngabarin gue waktu itu ya? Pantesan lo ada di sini ya? Hey!
Mau jadi hero, Mas. Biar cewek-cewek pada tertarik. Sorry ya, tapi gue bukan cewek kayak gitu. Kartu ATM lo di gue. Apa lo bilang? Kartu ATM lo. Ketinggalan kan di minimart. Mana sih, dibalikin dong. Mana? Sorry Sel, ketinggalan di rumah. Ntar gampang deh, kita tinggal janjian di mana kayak ntar gue kasih sama lo. Gimana sih lo, itu kan ATM gue. Janjian itu udah lo ambil lagi. Mana mungkin, gue gak tau pin lo. Ya lo kan tinggal pencet aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau lo pencet aja semua angka ganjil pertama. Buka okay. Deh. Jadi itu pin lo. Semua angka ganjil pertama. Iya, mana? Ada. Buat. Gue jaminan. Kalau duit gue ada yang hilang, lo gue laporin polisi. Banget deh. Udah gitu kayaknya orangnya baik banget. Pas gue pengen ketemu sama dia, terus gue pengen ngobrol sama dia lebih banyak, gue pengen kenal sama dia. Gue lemes, gue gak tau mau ngomong apaan. Kok lo megang-megang KTP sih? Bukan KTP gue. Terus KTP siapa? Monyet Pratama. Kenapa lo senyum-senyum? Ada yang lucu di pesta tadi? Enggak. Cuman ajakan lu kesini yang ngajakan yang tepat buat gue. Banget malah. Siapa? Hah? Siapa? Damien, my man. Udah. Akhirnya sempet juga lu kesini, men. Hey, udah janji gak sama lu? Kita lagi rekaman, masuk yuk. Yuk. Gimana? Oke kan? Good? Good. Tapi grupisnya mana? Grupis? Udah deh, mendingan sekarang kita sign kontrak aja di kantor gua. Lu urusan uang cepet lo ya. Time is money, man. Yuk. Oke, oke. Beb. Nah, Beb. Kamu tunggu sini ya. Oh, oh ya. Dengan laut mengibar pasir kena kakiku, tipis pada wajahku. Jam malam berbintang sunyi. Sahabat yang ada yang tanpa pesan. Serata ingin bebas lepas dari perasaan sepi laraku. Siapa tuh?
Beb, kamu ngapain, Beb? Aku nyari anting, Beb. Aku jatuh kan di jembatan ya, Beb. Mana ya? Lang. Lang, ini Damian. Mulai hari ini dia resmi jadi produser eksekutif albumnya Cita. Lang ini gitaris handal. Dia sering manggung di klub-klub di Surabaya. Nyanyi juga? Enggak. Lang gak punya nyali untuk jadi vokalis. Gua tahu diri, gua gak bisa nyanyi. Tadi suaranya bagus kok, lumayan. Lo jangan ngomong sama Damian ya, soal insiden gue sama bule itu. Kenapa? Lo kan caranya? Ya gak apa-apa. Gue gak mau dia tau aja. Oke? Lo dengerin gue gak sih? Lo diatur sama cowok lo? Atau lo banyak rahasia sama cowok lo? Lo tuh bisa gue tuntut ke pengadilan ya, makin-makin nama gue buat lagu jelek lo itu. Mau Petris, mau Dania, mau Cynthia, mau Bella, mau siapapun. Apa bedanya sama Stella? Suku katanya sama, tinggal gue ganti. Ya bagus, kalau gitu lo ganti aja. Gue gak rela nama gue dipakai buat lagu kacangan lo itu. Mau 1000 nama gue ganti buat lagu kacangan gue itu. Lo kan tetap tahu maksud gue di lagu itu ya lo. Stella. Lo udah tunggu Damian di mobil. Terima kasih ya. Kamu mikirin apa sih, Beb? Sejak dari studio kamu diem aja. Aduh, Beb. Aku lupa ATM aku. Ada di mana? Ada di Elang, tinggal waktu di minimart. Kamu gak pernah cerita ketemu dia sebelumnya? Hah? Aku lupa, Beb. Terus kenapa tadi kamu gak ambil? Aku lupa. Balik ya, Beb. Aduh, Beb. Sorry ya, Beb ya. Aku gak bisa balik lagi studio. Aku udah janji mau anterin nyokap ke dokter. Oh ya udah, kalau enggak aku balik sendiri aja studio, gak apa-apa kok. Aku bisa naik taksi. Alang, dia lagi latihan. Dia dapat job di kafe. Kafe mana? Lo ketemu Lang, mau ngambil ATM doang, atau ada keperluan lain? Kemana sih, Yud? Terus tau dong. Lo suka ya sama Lang? Apaan sih lo rasa deh? Sensi. Berarti bener dong lo suka sama Lang. Kemana sih, Yud? Gua ngapain lu kesini? Lu sendirian kan? Iya, kenapa? Ini pake. Kamu kemana? Studio, ATM lu gua taruh di lobby tadi. Gua pikir lu balik kesana. Yuk. Lu ngapain kesini? Ya itu salah lu sendiri. Studio udah dikunci belum? Waduh, betul mas, pintunya udah dikunci semua.
Oh. Ya udah, makasih, Pak. Ya. Udah dikunci, Sel? Emang bawahnya gak pegang kunci? Enggak. Mendingan lu besok aja deh balik sini lagi. Sekarang gua antar lu pulang aja gimana? Ya. Mari, Pak. Ya. Atau mau makan dulu? Aneh lu. Siapa yang aneh? Lu aneh. Kalau makalah itu gak kelar, lu gak lulus kan? Dari kecil gue sama kakak gue tinggal di rumah nenek. Nenek gue yang ngajarin gue main gitar. Dia pernah ngiringin Kus Plus, Titi Puspa. Banyak ya? Cepet rekaman di Amerika juga kok. Serius kok? Iya, sama siapa? Brown. James Brown. Gantung banget. Biarin aja, gila lo bohong-bohongin gue. Set hari ini yang belum sampai target. Yang mana? Pada jam 10. Ntar sebelahnya lagi. Sambil mikirin anaknya udah mau masuk sekolah, tapi dia belum punya duit. Atau lo mau nunggu kayak yang lagi jalan, yang lagi mikir kenapa cuma gue yang normal ya di dunia ini. Orang pacaran itu. Terus si cowok bilang, aku sayang sama kamu. Terus si cowok juga bilang, aku juga sayang sama kamu ya. Kamu mau gak kawin sama aku? Enggak, aku belum kelapas. Oh, pantesan ketombe kamu banyak banget. Sini aku ambilin deh. Lo kenapa gak jadi penyanyi aja sih? Suara lo bagus tau. Serius gue, suara lo bagus. Gak punya nyali gue buat nyanyi. Masa orang kayak lo gak punya nyali? Lo sendiri? Apa nyali lo? Gue gak takut di Deo. Itu bukan nyali. Thank you.
ATM, belum sempat aku ambil. Gak salah tadi aku studio, elangnya udah pulang. Iya, Beb. Salam buat mama kamu ya. Bye. Lo jangan pernah ngelakuin itu lagi ke gue ya. Kenapa? Rasa bersalah sama kami. Gue salah? Itu lo nyium gue. Hujan udah berhenti nih, balik yuk. Ayo. Oke. Lu panasin motor bentar ya, Beb. Salah, Beb itu kan film tentang babi-babi kecil itu kan? Nanti kalau lu panggil dia Beb, bro. Ayo balik ah. Tunjukkan surat-suratnya, Pak. Iya, Pak. Saya kaki nyolong. Saya kan klepto, Pak. Tahu-tahu tangan saya nyenggrak sendiri, Pak. Iya, Pak. Ampun, Pak. Loh! Pacar saya paling susah ngambil motor bekas pengganti, ya, Pak. Kamu tahu, Pak? Jangan aku bicara! Kamu juga tinggal, Pak. Kamu diam di sini. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, namanya juga cinta. Saya juga kalau bukan gara-gara cinta nggak mungkin terseret ke tempat ini, Mas. Emangnya Bapak ngapain, Kak? Saya baru saja bunuh orang. Saya kira dia tuh selingkuhan istri saya. Saya gorok lehernya. Saya korek jantungnya. Saya cabik-cabik hatinya. Saya cari nama istri saya di situ. Hah? Ternyata nggak ada nama istri saya di hatinya. Babe. Oh, shit. Ah. Kamu udah lihat belum jam tangan yang baru? Hanya tiga orang yang punya di dunia ini. John Travolta, aku, dan... Ya. Kiss me. Hah? Cium aku. Here? Gengsinya gede banget ya. Gak tau salah, maaf.
siapa, Damian? Lo kenapa heran? Bukan emang dia dari dulu kayak gitu? Aduh Yas, kenapa sih siap ngomongin Damian, lo selalu sinis? Gue bukan anak kecil Yas. Bukan yang nyokapnya Damian. Hati-hati ya, lo katanya sakit. Kok di sini sih? Salon kamu di sini juga? Iya tante. Kok kamu nggak bilang sama tante? Kita kan bisa sama-sama ke sini. Iya ya tante. Kamu sendiri? Tante udah sembuh? Udah. Tante kuat juga ya fisiknya. Nenek aku waktu jatuh di kamar mandi langsung stroke loh tante. Tante gak pernah jatuh di kamar mandi. Waktu itu tante cuma pilek. Guys, sorry bentar ya. Kamu kok bohong lagi sama aku? Bohong apaan? Kan? Umat? Lagi sama cewek mana lagi kamu sekarang? Stella, please. Setiap kali kamu bohong itu karena cewek lain. Babe, man. Aku ketemu sama ibu kamu di sana. Sehat walafiat. Dia bilang sama aku dia gak jatuh di kamar mandi. Cuma pilek. Jadi kamu kemana waktu itu? Oke. You got me. Kamu mau tahu kenapa aku bohong sama kamu? Kamu di mana sekarang? Aku jemput ya. Ngapain kamu bawa aku kesini? Ini alasan kenapa aku bohong sama kamu. Aku sudah lama mempersiapkan tempat tinggal ini untuk kamu. Jadi kamu gak perlu tinggal lagi sama kakak kamu. Sorry, Fui. Ken, apa nih gak terlalu besar? Hey, baby. Udah selesai. Don't mind. Jadi apartemen ini juga milik kamu. Kamu itu emang setan, Mas! Kamu pikir aku perempuan macam apa? Gak kuat. Tapi setiap malam juga bukan jalan keluarnya. Aku mau pindah. Bisa gila aku ada di rumah ini. Emangnya dia serius banget sama lo? Ya iyalah. Gila ya dia sampai pinjemin apartemennya ke lo. Itu karena dia sayang sama gue kali. Sekarang gue buru-buru nih, gue duluan ya. Oh iya. Baik. Apa susahnya sih minta maaf? Terlalu gengsi lo buat aku salah. Kalau gue gengsi gue gak mungkin disini. Terus lo ngapain disini? Gak tau yang gue mau sekarang. Enggak, gue gak tau apa yang lo mau. Gue gak tau kenapa lo cuma kata FM gue, lo bilang tinggal di rumah, tinggal di studio. Repot tau gak? Cuman itu cara yang gue tau buat tiap hari ketemu. Eh, cara lo tuh kampungan. Ya gue emang bukan Damian. Iya lo emang bukan Damian. Ya tapi gue suka sama lo Stella. Cuman itu buat gue lah. Itu karena hujan. Kalau hujan apapun bisa terjadi. Gak ada artinya buat gue. Mulai sekarang gak ada alasan lagi buat kita ketemu.
biar semuanya kita yang urus. Iya. Ini jelas bahwa kewajiban-kewajiban ini gue yang urus. Jadi itu cuma beres aja deh men. Pokoknya ntar ada launching, kita kabarin. Jakarta kalau hujan semraut banget. Lihat yang naik motor. Tung jalan seenaknya aja. Mereka buru-buru, takut kehujanan. Jangan pakai motor kalau takut hujan. Yan, menurut kamu orang-orang yang lagi berteduh di bawah kolong jembatan gitu lagi pada mikirin apa ya? Emang mereka mikirin aku? Kalau mereka gak mikirin aku, buat apa aku pikirin mereka? Ya ampun ini motor. Teman-teman pakai motor bisa nyalip-nyalip kali ya. Tunggu jalan seenaknya. Woi maju dong! I like number one. Kelihatan elit? Dan sangat berkelas. Yang lain gimana? Stella? Hah? Ada pendapat? Ini. Yap. Gue suka yang nomor 2. Nomor 2 ya? Hmm. Beb. Kau pilih nomor 2 karena... lucu ya? Enggak sih, Beb. Aku suka karena aku ngeliatnya seru aja. Seru. This is serious, Stella. Kamu gak bisa ngasih pendapat kamu di sini cuma karena seru. Cover itu masalah penting bagi image. People judge the music by its cover. Oke? Gue juga suka yang nomor 2. Kenapa? Lo kenapa suka nomor 2? Menurut gue sesuai aja sama image kita. Kita kan seru. Musiknya juga seru. Menurut gue nomor 2 itu cocok. Jadi menurut lo yang nomor 2 lebih seru daripada nomor 1, meskipun nomor 1 lebih kelihatan elit dan sangat berkelas kayak Damien bilang. Iya. Oke, cocok. Gue setuju. Yuk, kembali setuju deh. So, gue produser, gue yang berhak mutusin, tetap nomor 1. Kalo tuh pinter banget ya, udah mau kumulat aja. Gue mau dapet IP 2,5 aja kayak susah banget. Bisik deh lo, suara tuh masuk ke kamera tau gak? Bokap nyokap hancur banget deh. Masa bisa anak sendiri gak datang? Terutama dosen pembimbing. Kedengeran lagi ya? Akhirnya saya bisa berdiri di sini dengan predikat yang terbaik. Lu capek, mau keluar dulu. Suatu kebanggaan buat saya. Semua? Oke, 1, 2, 3 senyum. Oke, ya. Kan setelah badan aja biar bisa kena ya. Jadi gambarnya apa kan ya? Jadi gambarnya. Oke. Ya, siap semua. Senyum, 1, 2, 3. Thank you.
Oke, jangan lupa saya ingetin lagi dilatih fincernya ya. Oke teman-teman, waktu klinik kita sudah habis. Terima kasih untuk rekan kita Lang Pratama. Sampai jumpa minggu depan. Ajar klinik kita di kampus kakak gue. Loh, ini kampus kakak lo? Iya. Lo cinta sama dia? Iya. Lo gak berhak ngomongin perasaan gue. Oke, sekarang gue tanya. Perasaan Damian ke lu sama lu ke gua itu sama? Hah? Apa sama? Please, Lang. Hah, jawab, style gue sih. Beda. Beda. Oke, beda. Apa beda? Gua tahu. Stop. Oke. Sorry. Oke, gua gak masalah. Gue gak akan pernah nuntut lo. Asal gue bisa sama lo. Gak mungkin. Salah satu dari kita pasti ada yang sakit nanti. Yang penting gue gak pernah nyakitin lo kan. Oke. Yang penting gue gak akan pernah nyakitin lo. Gue gak bohong sama lo. Gue janji. Percaya gue.
gini tuh sebenarnya berbakat, cuman sayang banget mereka gak punya wadah. Gue pengen ya, suatu saat gue bikin wadah, gue bikin perusahaan buat mereka. Musik-musik kayak gini tuh ngejual kali? Bener? Yud, ingat gak lu? Gue pernah bilang sama lu kalau cewek yang spesial di mata gue adalah cewek yang bisa gue ajak makan di tempat favorit kita. Ingat lo? Yang kaget ya? Dia sama gue sekarang. Serius? Iya, di tempat kita, goblok. Ya. Ntar gue kenalin sama lo. Kalau timingnya pas, pasti gue kenalin sama lo. Ya. Sorry. Stella kan? Kenapa Stella, Yud? Cewek spesial lo. Apa sih yang ada di otak lo? Dia tuh sama Damien. Berarti lo... Gue sayang sama dia, Yud. Dia gak akan ngelepasin Damien demi lo, Lang. Lagian Damien bisa ngasih dia segalanya. Sedangkan lo... Stella bukan cewek matre, Yud. Dan Damien juga gak bisa ngasih semuanya yang Stella mau. Apa yang bisa lo kasih yang Damien gak bisa? Bahagia. Naif banget sih lo. Lo serius sih? Kalau Stella mau jujur sama isi hatinya sendiri, dia akan lebih milih gue. Dan akan ninggalin Damien. Cuman gue gak mau maksa dia untuk ngelakuin itu sekarang-sekarang ini. Karena apa? Karena gue yakin suatu saat dia akan sadar sendiri. Lo masih ingat gak cowok yang waktu itu ketemu gue di beach party? Hah? Dia ada di sini. Di mana? Ada, lo temenin gue dong. Biar gue gak lemes kayak kemarin. Yaudah. Itu orangnya? Mana sih? Tuh. Yuk, samperin yuk. Tunggu. Gimana kalau gue yang nyamperin dulu? Yaudah, ide bagus tuh. Hai. Ngapain sih lo kesini? Kan gue udah bilang jangan fokus sama gue. Gue cuma bentar kok, cuma pengen. Iya, tapi masalahnya semua orang di sini tahu gue sama Damien. Kalau misalnya sekarang gue di sini sama lo, gue cuma mau bilang sama teman-teman. Ya kan bisa SMS, gak harus kesini kan? Sorry, bukannya gue ngehargain lo, cuma maksudnya ngerti kan lo? Ntar malam ya, di tempat gue. Ya, gue yang masak. Gue bisa ngubungin dia dong. Oh ya, waktu itu kan dia pulang sama Yuda. Dia gak ada hubungan apa-apa sama Yuda kan. Maksud gue, dia bukan gay kan. Oh, Yuda kan namanya Damien. Berarti lo mesti cari tahu soal dia dong. Dia itu ini loh, gitaris yang bantuin albumnya Cita. Oh gitu, terus? Ya udah, orangnya baik. Itu
Ya, aku gak bisa lama-lama ya. Beb, kamu masuk dulu ya, Beb, ya. Aku mau kasih lihat kamu sesuatu. Kamu pasti suka. Depan kalian semua akan diundang lagi untuk menghadiri acara housewarming apartemen Stella. Jika sekarang apartemen masih kosong, tapi minggu depan tempatnya akan lebih homey, lebih cozy sesuai yang Stella inginkan. Bisa kesana sekarang. Lu nggak apa-apa? Lu di mana? Enggak, gue nggak apa-apa. Cuma Damian ngadain surprise party gitu buat gue. Jadi gue kayaknya nggak bisa kesana sekarang. Oke. Tias? Oke, kalau gitu gue tunggu sampai. Sel. Ayo. Sela. Lu enak banget ya, Stel. Dapet cowok kaya, dapet apartemen. Udah. Lagi coba yang kurang dari hidup lo. Udah. Stella? Tunggu, Stel. Tunggu. Hai. Hai, Lang. Gue Ica, temennya Stella yang... Iya, gue tau. Soalnya kalau gue nekat datang ke sini, gue tahu alamat lo dari studionya Yuda. Kalau boleh tahu ada urusan apa ya? Ah, enggak sih, sebenarnya gue kebetulan lewat rumah lo, terus gue mampir deh. Oke. Ya udah, masuk aja yuk. Lo lagi nunggu orang ya? Kalau gitu gue pulang aja ya. Tunggu, Cak. Tamunya gak jadi datang kok. Jadi daripada gak ada yang makan, gimana kalau kita yang makan? Lo udah makan belum? Belum sih. Yaudah. Sorry. Buat lo.
5. Main. Mana? Aku harus pergi. Saya belum selesai. Iya, tapi aku harus pergi sekarang. Sorry, Chef. Babe! Babe! Ya, sorry dong, apa-apa. Hey, what's up, Damien? Matiin. Matiin, ah! Cacing. Kok cacing? Kalau kutunya cacingan? Jais banget. Sumpah jais banget. Ke toilet dulu deh. Kalau mau biar ambil aja di kulkas ya. Oke. Okay. Gue cinta mati sama temen lo. Jadi sorry banget ya, tadi semuanya ribet banget. Kasih atas makan malam. Rija. Dia nongol tiba-tiba. Dia itu temen gue. Kita gak ngapa-ngapain, orang gue cuma makan, makanan gue udah siapin, lu gak nongol daripada gue buang, mending gue makan. Dia itu suka sama lo. Mana gue tahu lu gak pernah. Oh, hey. Berarti bukan gue yang punya rahasia di sini, ngerti? Ya? Yeah? Lagian kalau lu nempatin janji, ini semua gak bakal terjadi. Kenapa lo nyalahin gue sih? Dari lo kan udah tahu kalau resikonya kayak begini. Gue gak ngomong sama lo dulu soal gue sama Elang, Cak. Cak! Yan, yang itu lucu tuh buat di bawah. Hah? Yang itu. No, Beb. Yang ini lebih bagus, Beb. Yeah, yang ini lebih bagus. Mas, sopanya boleh ditaruh di sebelah sana kan? Okay. No. Mas, sopanya jangan situ, sebelah situ aja. Oke, okay? Babe, jaraknya ngatur ya. Oke. Okay. Ya, mundur dikit, mundur. Oke, okay, kanan. Apa lo? Ngomong aja. Tadi Demin minta lo sama kita main di parkingnya dia. Tapi gue bilang enggak. Berarti apa? Semacam housewarming gitu. Buat apartemen Stella yang dikasih Demin. Kenapa lo tolak? Apa? Dibayar kan? Iya. Ya udah ambil aja, gua enggak masalah. Siapa juga yang enggak mau duit. Oke. Kamu jadi pindah sekarang? Iya. Udah bilang sama mama? Emang harus deh. Ya harus dong, Stella. Masa? Thank you. Ma,
dengerin, lo semua bakalan dapetin kesempatan buat dengerin materi album gue yang pertama. Perkenalkan seseorang, teman baik gua, gitaris yang sangat berbakat, Lang. He's very talented. Dia bisa mainkan semua lagu. Lu mau apa? Pop, rock, jazz, dia bisa. Jadi sebelum band melanjutkan bernyanyi, kalau teman-teman ada yang mau bernyanyi, silakan maju ke depan, silakan, silakan. Eh, Lang. Kemana lo? Katanya masih ada yang mau nyanyi kan? Ya. Diringin sama lo. Sorry gue gak bisa. Kenapa? Katanya lo gitaris yang berbakat. Seharusnya lo bisa dong ngiringin semua lagu. Ya gak guys? Gue gak bisa. Oh. Aduh sorry sorry. Kenapa? Bayarannya kurang ya? Oh. Butuh berapa, Lang? Ini, Lang. 2 juta, ambil. Ayo, Lang, ambil. Lang, kalau lu walk out dari sini, lu bakal nyesel, Lang. Lu dipecat, Bang. Lu denger itu? Lu dipecat. Jangan harap lu bisa main lagi di Jakarta. Gak akan ada yang mau nerima lu. Lang. Lang, jangan pergi, Lang. Lo dengar kata Demian tadi, kan? Susahnya sih ngiringin orang-orang itu. Gue tau lo gak suka. Tapi ini demi masa depan lo juga, Lang. Gue bukan lo, Stella. Gue bukan orang pelin-pelan yang gak punya prinsip. Yang gak berani nentuin pilihan dalam hidup. Oh, jadi itu masalahnya. Cuma gara-gara gue milih untuk tetap sama Demian dibandingin sama lo, terus gue jadi orang yang gak punya prinsip gitu. Kalau nggak salah siapa yang mau jadi orang kedua ya? Bukannya lo sendiri yang mau? Ini bukan masalah hubungan kita doang, ini masalah hidup lo. Hidup gue? Ada apa sama hidup gue? Stella. Di mataku lo spesial banget. Lo cewek spesial. Sayang, lu gak pernah ngerasa diri lu spesial. Lu punya banyak potensi. Lu terlalu takut, sebenarnya. Takut ngadepin kenyataan hidup lu sendiri. Gua gak ngerti apa maksud lu. Lu ngerti maksud gua. Enggak, Lang. Gua gak pernah tahu apa yang lu maksud.
Lo bilang gue gak punya nyali. Lo sendiri apa? Apa lo punya nyali? Lo tuh terlalu pengecut jadi seorang penyanyi, tau gak? Lo cuma berani berlindung di balik gitar lo doang. Lang, jangan pergi, Lang. Urusan kita belum selesai. Selesainya tergantung sama lo. Sekarang lo punya nyali gak ikut gue ke bawah? Atau lo mau tetap di sini? Berdiri di atas. Di atas awal-awal. Salah gua. Dia gitaris. Gua bayar dia. 2 juta. Bilang sama teman lu itu ya. Jangan pernah ngerebut apa yang jadi milik gua. Ini baru peringatan. Lain kali gua enggak akan sebegini. Kalau ada apa-apa sama Elang, kira gue bakal diem. Buka mata hati, seharusnya lupakan kisah itu. Jika memang harus terpisah jauh denganmu, dan jika kau percaya dapat lulus dari kampus ini dengan predikat yang terbaik. Karena saya tidak melihat ada ayah saya di sini. Saya tidak melihat ada ibu saya di sini. Mungkin semua yang saya peroleh masih belum bisa membuat mereka untuk datang ke sini. Dan adik saya pun, adik saya juga tidak ada di sini. Sangat sulit untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Hingga kita semua dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Butuh keberanian. Butuh nyali yang kuat. Untuk memilih sesuatu yang baik untuk hidup kita. Dan saya memilih untuk menjadi yang terbaik bagi kamu. Kak. Jam berapa ini? Aku pergi sebentar ya. Mau kemana? Mau ngambil barang. Aku gak jadi pindah. Aku mau di sini aja sama Kak Tasya. Lang! Lang! Buka, Lang! Lang! Gue udah tahu apa yang gue pilih, Lang. Lang! Lang udah pindah, Stel. Kata Yuda gak tahu kemana.
Pas gak sih, babe? Aku udah beliin sesuai ukuran kamu loh. Iya, tunggu, tunggu. Ayolah, beb. Aku udah lama nungguin ini. Cepetan dong, aku udah gak tahan nih. I'm coming, baby. Oh, beb, pelan-pelan dong. Ah, oh, beb, sakit, beb. Oh, beb. Ah. Beb. Kamu udah di sini? Aku bukan beb kamu. Dia beb kamu. Beb, tunggu beb, biar aku jelasin semua beb, ini semua main-main kok beb, tunggu beb. Stel, kenapa? Dia main sama cewek. Saling cinta sama Damien, Stel. Yes. Ternyata lo yang ada main sama dia. Kita saling cinta, Cak. Lagian Damien ngomong kok sama gue kalau gue tuh lebih pantas sama dia dibanding Stel. Sorry, Stel. It's okay. Emang lo lebih pantas sama Damien kok. Jadi gue mau minta kunci apartemen yang lo pegang. Yes. Lo udah gila ya? Kita tuh temenan, kita tuh sahabat. Tunggu. Satu lagi. Lo berdua jangan kaget ya. Kalau bentar lagi lo berdua bakal terima undangan pernikahan gue sama Demi. Karena tadi Demi udah janji mau nikahin gue. Yes. Dari tadi lo bilang, Damien bilang. Apa lo lupa? Kalau Damien tuh tukang bohong. Damien bilang dia gak akan bohong sama gue. Cak. Dia lo. Kamu gak usah hubungin aku lagi. Kita kan udah putus. Oke? Oke, jadi yang ini aku kasih ke ibu minggu depan aja ya. Iya, boleh. Ya sudah, jangan lupa minggu depan ya. Makasih ya, Bu. Ya. Lihat deh siapa yang mau ketemu sama lo. Hai, Stel. Hai. Orang mau manggung tuh. Mau nonton gak? Di sisiku. Sisiku. Semua. Malam ini saya coba membawakan lagu ciptaan saya sendiri. Lagu ini tercipta di saat saya pesimis sama cinta dan yang lalu tiba-tiba saya ketemu seorang cewek. Cewek yang sangat amat spesial di mata saya. Dan dia yang mendorong saya untuk punya keberanian untuk bernyanyi. Thank
Lumen laut menyipa pasir terkena kakiku. Angin lembut tipis mengenai wajahku. Wajah malam berbintang sunyi. Rata ingin bebas, lepas dari perasaan sepi laraku. Dan lalu kulihat seorang gadis menari di perapian. Bidadari tersesat, rambut hitam terurai, mata tajam menyusuk kalbu. Salah, what's behind your eyes? Mystery girl. Stella, Stella, waktu seakan berhenti. Lihat senyum matamu, pastinya I'm falling, pastinya I'm falling. Pastinya I'm falling. Gue seneng liat lo nyanyi. Gue tahu pasti perjuangan lo berat banget tuh bisa tampil kayak tadi. Jadi mau lo apa? Lo tahu apa yang gue mau. Enggak, gue gak tahu. Gue gak tahu lo tiba-tiba nongol depan gue, terus muji-muji gue. Dan sekarang nyuruh gue nebak apa mau lo, gue gak ngerti. Cuma ini cara yang gue tahu buat minta lo balik, Lang. Udah terlambat, Sal. Enggak, enggak. Aku terlambat. Kan kamu udah dari sekarang, kan? Maaf, Sal. Maaf, maaf. Semua ini terlambat buat gue. Banget sih, Lang. Asli tolol banget. Kesempatan cuma sekali. Dan dia gak berani ngambil kesempatan. Dia gak punya nyali buat ikut sama gue. Dia malah milih. Dia udah pisah sama Demian. Dia pilih lo. Telat, Yud. Dia gak bisa nongol tiba-tiba depan gue terus minta balik dengan segampang gitu. Gue gak mau ngulangin kesalahan yang sama. Ini gengsi lu kan yang ngomong, Lang. Bukan hati lu kan? Lu terlalu gengsi untuk bilang kalau lu masih cinta sama Stella. Sekarang pikir baik-baik. Lu mau duduk di sini terus? Nyeselin kesempatan yang udah disia-siain Stella? Atau lu mau kejar Stella sekarang? Atau lu mau ending dari semua ini hanyalah dua orang tolol yang cuma bisa nyeselin kesalahan mereka di masa lalu? Mungkin inilah yang terbaik.
kesimpulannya, peran serta psikologi dalam menjaga lingkungan adalah bagaimana cara kita memotivasi masyarakat untuk menyadari bahwa nasib mereka tergantung kepada diri mereka sendiri. Yang artinya, kesehatan, kebersihan, keindahan lingkungan mereka tidak lagi tergantung kepada pemerintah ataupun swasta, melainkan tergantung kepada pemikiran dan tenaga mereka sendiri. Terima kasih. Bagus, Mira. Kamu dapat apa? Terima kasih, Pak. Kayaknya presentasinya dapat A nih. Selamat ya. Thank you, Cak. Gak mau yang kena selang. Cuma lah, SMS juga gak bakal dibales. Ya lo coba aja, siapa tau kalian dibales. Udah deh, Ca, gak usah diungkit-ungkit lagi. Gue tuh lagi coba nata hidup gue yang baru. Dan elang, kan masalah. Kalau dia lihat presentasi lo dari tadi, yeah, I wish. Doa gue itu semalam gue presentasi terus dia datang lihat gue. Udah lah. Please enter your secret number. 1 3 5 7 9. Selamat ya, presentasi lu bagus. Gue lihat kok. Kalau gue boleh tahu, apalagi sih doa lu? Ica ya. Gue berdoa lo akan nyentuh pipi gue dan bilang kalau gak ada yang terlambat di dunia ini, Stella. Gak ada yang terlambat di dunia ini, Stella. Terus lo meluk gue dan bilang kalau lo sayang banget sama gue. Sayang banget sama